itu. Ayo. Allahu Akbar. Naon eta namina? Cing ning aheula. Naon namina? Pepeletukan. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun kalian berada, terima kasih telah bergabung kembali dengan video terbaru dari Aziza Early Channel. Pemirsa, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dimudahkan milik serta rizkinya yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini Aziza Early Channel akan mengupas berkaitan dengan sebuah tradisi yang berada di Tatar Sunda ya pemirsa, yaitu yang disebut dengan bedil lodong ya pemirsa. Di bulan Ramadan hingga Idul Fitri terdapat sebuah tradisi khas yang selalu dimainkan oleh anak-anak hingga remaja di pilumbran atau perkampungan di Tatar Sunda. Tradisi tersebut sudah berlangsung secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Pemirsa, tradisi ini namanya adalah bebeledugan. Ya, sangat sulit sekali disebutkannya. Bebeledugan yang terbuat dari lodong bambu dan karbit atau bedil lodong disebutnya. Pemirsa, bedil lodong merupakan sarana hiburan sejak masa Portugis tahun kurang lebih 1500-an ya pemirsa. Bedil lodong merupakan pengganti petasan dan populer di beberapa wilayah di Jawa Barat seperti Kuningan, Ciamis, Garut, Tasikmalaya, Bandung, hingga Sumedang. Tetapi pemirsa perlu diketahui dengan perkembangan zaman yang sekarang, bedil lodong sekarang mengalami perubahan di mana bahan-bahan dan juga bentuk yang digunakan sekarang bukan lagi dari bambu dan karbit melainkan menggunakan pipa paralon bekas dengan alat pemicu suara dentuman berasal dari spiritus. Bebeledugan masa sekarang ini terdiri dari pipa paralon bekas ya pemirsa, bukan beli baru tetapi biasanya bekas anak-anak itu mencarinya. Kemudian ada juga yang terbuat dari kaleng susu, tapi pada bagian bebeledugan tersebut pasti ada kaleng susunya ya pemirsa, baik kecil atau juga besar. Kemudian ada botol bekas air mineral pada bagian tutup yang dipotong pada bagian tutupnya, kemudian disisakan pada tutupnya juga harus ada. Dan satu lagi adalah yang paling utama dalam alat ini adalah pemantik atau disebut oleh anak-anak disebutnya adalah cetrekan ya, cetrekan. Mana? Cetrekan ini terbuat dari korek api gas atau korek gas bekas ya, yang diambil pemantiknya. Itu barangkali pemirsa semua dimanapun kalian berada, sekilas tentang bebeledugan ya. Oke, kita ikuti atau dengarkan beberapa bebeledugan yang berasal dari anak-anak. Yang pertama ada yang berasal dari ini di sekitaran desa Selejambe ya pemirsa, dan nanti ada satu lagi dari Ciamis ya. Oke pemirsa, selamat menonton videonya sampai selesai ya pemirsa. Cok gitunya. Ini namanya Ajam ya pemirsa. Dia kelas 2 SD. Tapi tetapi ya pemirsa, dalam permainan ini tetap harus ada pengawasan dari orang tua. Ya. Ya Rabbi. Ya ada sih ngambil duduk.
ya Allah ya Rabbi. Ajam, luas. Nah, sedangkan ini temannya Ajam, ada Ajam sendiri, kemudian ada Satria, Angga dan Kiki ya. Mereka juga berkumpul untuk main bebeludugan di tempat yang lebih luas lagi. Nah, ini namanya pemantik pemirsa, terbuat dari korek gas bekas ya. Ya enggak, cobaan enggak? Tadi itu enggak. Anak-anak biasanya memainkan bebeludugan pada sore menjelang berbuka puasa ya pemirsa, sekitar jam 4 sampai jam 5 atau setengah 6 ya, menjelang berbuka puasa sambil ngebuburit biasanya. Baik pemirsa, kita sekarang beralih ke wilayah Ciamis ya pemirsa. Sekarang kita ada di Ciamis, tepatnya di Desa Tiga Herang, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Di depan pemirsa kita berjumpa dengan dua anak ya yang sedang bermain bebeludugan. Namanya adalah Asep sama Evan ya pemirsa, yang tinggi namanya Asep dan yang agak kecilan namanya Evan. Ya, kita ngobrol dulu ya pemirsa. Kepala tukang. Etana naon? Obatnya anggot naon? Spiritus. Cing cobaan. Mau ngebeleduk. Ieu teh ayana. Ieu teh ayana keur bulan puasa wungkul. Upami sana sebulan puasa mah teu aya. Kemana kena telodong nak? Disimpan jeng tahun harap. Cing nasi acak kan? Ya Allah, tarik ya, letik. Namanya sa A. Asep. Asep. Itu tu bahaya, bahaya A. Itu ruas. Tapi angger huruf apa gue? Itu nanya A-nya. Asep kelas berapa sa? Kelas 6. Kelas 6. Eh si A, eh sa namanya. Eh? Epan kelas berapa? Kelas 2. Cing, di barenggan, di sorakna, di sadakna. Ingat. Kela, kela. Ih. Cing, no Evan, cing. Ah, apa mareng-mareng teh ada. Kadai singa beludug. Ok ningal lah. Ah, kurang kocok merenya. Cing cobaan pa, ningal pa. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Hari main nu kieu resep. Mohon. Berarti lamun sorana tarik komonya. Allahu akbar. Ay motor awas heula. Cobaan deui, cobaan, cobaan. Wah, aya teh hadena heeh. Ah, tuh nuhun sok ningal YouTube teh. Sok ningal YouTube teh. Asok. Engke ditonton di Aziza Early channelnya. Mohon. Mohon hatur nuhun nya. Mohon, assalamualaikum. Ya pemirsa, terima kasih kita mengobrol dengan Asep sama Angga ya. Terima kasih Angga. Tetap hati-hati ya, enggak main bebeluduganya karena termasuk ke dalam alat yang agak bahaya juga ya Angga ya. Nanti harus lebih hati-hati lagi.
Oke, untuk pemirsa semua, untuk yang main bebelugan ini tetap harus ada pengawasan dari orang tua ya, jangan sampai dibiarkan main tanpa pengawasan orang tua karena takut-takut lodongnya atau paralonnya tidak kuat ya untuk menahan bebelugan tersebut. Oke, itu barangkali pemirsa semua dimanapun kalian berada, kupasan tentang bebelugan atau bedilodong. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.